lagi 13 PKI. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua dan plus satu, bertiga. Bertiga. Karena kita bawa gaet. Gaet. Siapakah gaet kita? Mungkin tidak asingnya Mas Bro ya. Iya, pernah ikut kita ya. Agak kesini gaetnya ini, Mas Adi. Nah, ini gaet kita yang ada di Jakarta ya Mas Adi. Ya. Gimana kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini gaet dulu yang di Kampung Betawi, guys. Jadi sekarang tak tarik lagi. Ini biayanya mas sangat amat mahal sekali manggil gaet ini. Jakarta. Tanpa dia kita nggak bisa jalan-jalan karena pemandu wisata Samsem di Jakarta hanya Abang Adi. Adi. Bang Adi, YouTube-nya apa tadi? Kresna Aditya. Kresna Aditya. Instagram? Instagram ini Kresna Aditya 18. Kalau Instagramnya Kresna Aditya 18. Yeah. YouTube-nya Kresna Aditya. Oke, jangan lupa untuk subscribe guys. Kasihan guys. Dia ingin juga menjadi vlogger YouTube khusus wilayah Jakarta. Kita lanjut lagi. Nah, ini sudah di lokasi Sumur Maut G30S PKI ya kan. Jangan mono ya, Bos. Betul, Hutan Belantara. Yes. Iya kan? Heeh. Nah, tapi yo dimanapun kejahatan itu pasti akan terungkap. Betul. Dan di belakang kita ini juga kasihan pemandu membelakangi kita terus ya, ini. Sopak nol pemandu ini kira-kira kan belas lho. Kayak tengah kene soalnya. Iya. Nah, dia juga kepingin masuk ke YouTube kita ya, tuh kan, narsis sedikit dong, asik. Dia ini sohib kita di Jakarta. Kalau di Jakarta dia yang jadi sohib. Kalau bukan di Jakarta dia bukan sohib kita. Seperti itu. Jadi ini mana sumur maunya? Ini langsung saja kita lihat. Enggak apa-apa. Oke. Kita sudah masuk di sumur. Guys, ini sekarang kita posisinya di dapur umum dari G30S PKI. Ngomong rek. Ini Mas Samsem. Ya ya. Nah, itu tak jeluk pasti. Ya, wah. Ya sapa apa wis terus lanjut. Hah. Piye terus ya? Nah, iso apa. Lah iku mau ceritane ya apa wong mau wis sampean muter-muter aku gak dijak. Saya iki lungguh di sini ini. Wah. Ya apa? Ceritanya dapur masak ya gitu. Dapur umum. Oh dapur masak. Terus dan kronologi ini? Kronologi ini. Cerita. Kronologi iya. Ceritanya tadi menurut Mas Bro gimana? Tadi di dalam itu ada barang-barang yang asli. Original. Dan
di barang-barang yang asli itu ada tulisannya bos, dilarang memindahkan barang ini karena dengan memindahkan barang ini berarti merusak cerita pak. Karena aslinya memang di situ. Terus di setting tertata seperti itu mulai zaman dulu kala. Somoto kayak gini toh. Nah kan seneni mana yang agungnya nih? Terus ada beberapa replika. Yes. Ada tambahan. Tambahan. Monggo pak, masuk aja. Di dalam sini tadi kan sudah diambil tuh ya sama mas bro. Nah gimana tuh mas bro? Yo yes. tetap. Auranya meskipun dapur umum yo, yes. Berhubung karena itu masalah pemberontakan, tetap aura ini beda pak. Iya, nggak ada aura kasih sama sekali ya. Aura, aura kasih lah artis mas bro. YouTube ya, sama mau wawancara sebentar boleh ya di sini ya. Boleh aja. Lo jawab apa berdua? Oh iya. Ini mbaknya kesini baru pertama pak? Iya baru pertama kali. Dari Jakarta juga? Enggak, pendatang juga dari Maluku Utara. Gak kurang jauh mbak. Saya dari Surabaya ini, saya juga pertama kali di sini. Berarti rombongan ya? Enggak, berdua. Wih, dari Maluku. Terus kesan-kesannya apa ya? Kesan-kesannya gimana setelah lihat ini? Merinding? Meri? Iya, kalau saya sih udah ketiga kali. Oh. Jadi waktu pertama kali emang berasa merinding. Apalagi waktu lihat baju-bajunya kan tadi di museum itu kan tadi tutup ya ruang yang itu tempat baju-bajunya itu nah itu waktu pertama kalinya tuh ya merinding gitu. Nek mbak kalau mbaknya sama? Iya sama merinding. Gak kayak kebawa ke ngalami ya, sendiri gitu dulu. Nah itu ya itu karena sadisnya kayak gitu sampai auranya tuh mempengaruhi kita ya. Iya. Terus kalau boleh tahu YouTube-nya atau Instagram-nya apa nanti tak hashtag ke situ. Oh. Gak apa-apa. Ganti aja lah. NRL_Alda. N sudah. NRL_Alda. Iya. Oke. Makasih ya. Makasih. Ini. Oh, nah, kita ini jalan. Cuman, ini. Masuk ya. Oke, siap. Yang jelas jangan sampai didudukin lagi ini. Pos komando. Arah sini biar kelihatan. Nah, pos komando mas bro. Nah, jadi siap itu. Ini pos komando. Mm-mm. Untuk sirkulasi perintah nang kene. Bukan sirkulasi udara. Bukan sirkulasi perintah. Dan di belakang dari room apa sih pos komando itu ruang pembantaian pak. Oke siap. Tolong dibaca yang bawahnya itu aja. Command post on October 1st. Yes. In 1965. Okay. This house. Yes. Was used as the commando post. Okay. By yes. The K-30 PKI. Okay. Rebel to kidnap the revolutionary heroes. Jadi, artinya apa? Untuk kalian semua, you understand? Nah, mungkin yang luar-luar kemarin-kemarin kan dia tahu bahasanya gitu mas bro ya kan. Jadi kita nggak fokus ke bahasa Indonesia karena yang komen juga kan banyak dari luar juga toh. Jadi coba tadi dibacakan sama mas bro, nanti kita akan kasih translate. Oke yuk masuk. Nah kita masuk ke sini dulu. Amin. Nah ya pak. Jadi nah guys oke bisa diputar ke depan kameranya bos, saya mau nunjukin ini. Oke ya guys, kamera putar. Kagak bisa, cuman di foto doang. Wih, pas lagi. Koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30S PKI. Oh, berarti guys, meja, kursi, almari, tempat tidur, wajan, dandang, asli, asli nih bos. Jadi makanya ada tulisan tidak boleh, tidak kejauhan dit, tidak boleh duduk atau merusak atau memindahkan karena memang pada waktu itu seperti ini kondisinya dan ini ada replikanya juga, replikanya itu lampu tempel ini terus balai
balai itu mungkin ini ya, balai mungkin ini ya. Balai ini. Nah, itu balai. Tempayan, tungku, gayung, rak piring. Jadi di belakang itu tungku itu yang kayak itu. Ya, ya Allah, ya. Sip lah. Ya. Kita langsung ke museum. Museum di situ banyak baju ya, Mas Bro ya. Banyak barang-barang asli, termasuk baju, baju terus bekas darah ya. Terus apa namanya? Mungkin kita juga enggak tahu ada alat-alat yang untuk dipakai penyiksaan. Betul, entah itu golok atau apa ya. Dan kita berharap semoga museumnya masih buka ya, Bos. Karena tinggal 20 menit lagi mulai dari sekarang. Kita hitung aja. Oh kan benar ya. Mobil truk Dodge tahun 1961 nomor polisi B2982L ini adalah replika. Oh replika. Oh ini replika. Oke. Kendaraan jemputan PN Artayasa yang sekarang yang dirampas. Divisi cetak uang Perum Peruri yang dirampas. Oh, berarti ki karo komunis. Sih, benar. Koleksi ini merupakan bukti sejarah. Wis. Pas lagi. Koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30S PKI. Oh berarti guys, meja, kursi, almari, tempat tidur, wajan, dandang asli, asli nih Bos. Jadi makanya ada tulisan tidak boleh, tidak kejauhan dit, tidak boleh duduk atau merusak atau memindahkan, karena memang pada waktu itu seperti ini kondisinya. Dan ini ada replikanya juga. Replikanya itu lampu tempel ini, terus balai. Balai itu mungkin ini ya, balai mungkin ini ya. Balai ini. Nah, itu balai. Tempayan, tungku, gayung, rak piring. Jadi di belakang itu tungku itu yang kayak itu. Ya ya Allah, ya. Sip lah. Tanya sebentar aja, Mbak. Ya. Stiker. Monggo ditanyakan. Berapa kali, Mbak? Sini. Saya dari Surabaya ini, Mas Alay. Oh, dari Surabaya. Mbaknya sudah berapa kali di sini? Oh, saya sih udah lumayan sering gitu. Lumayan juga dekat daerah dari sini ya. Ya. Melihat kayak gini enggak kayak kebawa ke suatu gitu ya. Aku merinding loh. Padahal udah berkali-kali Bos masih terbawa suasana saking sadisnya ya. Terus nanti Mbaknya di anu enggak deh? Iya, ditanyain aja Instagramnya punya toh Mbak ya? Iya, ya, nah sampai satu tanyain dong. Agak kenceng dikit Mbak. Nanti di hashtag ya? Iya, hashtag. Mbaknya yang satu ini apa namanya? Nama Instagram aku. Iya. Prisya. Oke, kalau mbaknya? Nama Instagramnya Yosia VRS. Di eja apa tuh mbak? Yosia Victris. Oh gitu, kalau mbaknya ini? Kalau saya, nama Instagramnya ini Manda. Oke, oke mbaknya? Kalau Instagram aku, dia titik ayu, U-nya 2 ya. U-nya 2, oh. Kalau U-nya 3? Ya, bagus. Gitu. Oke, terima kasih mbak. Di sini, selain ya. Di sini, tempatnya, waktu yang mana ya? Ini, sini. Yang bayar. Enggak, masih kan ada kayak baju-baju bekas berdarah gitu. Oh, yang asli ya, baju asli ya. Sama apa replika-replika patung gitu. Oke. Okay. Eh, ke sana. Sip. Oke, makasih. Aduh, mari. Oh, kirain nge-vlog juga. Tak video dulu, Mbak ya. Tanya-tanya sebentar aja, Mbak. Ya. Stiker. Monggo ditanyakan. Berapa kali, Pak? Di sini. Saya dari Surabaya ini, Mas Alay. Oh, dari Surabaya.
mbaknya sudah berapa kali di sini? Oh, saya sih udah lumayan sering juga. Karena lumayan juga dekat daerah di sini. Ya. Ya. Melihat kayak gini enggak kayak kebawa ke suasana gitu ya. Aku merinding loh. Padahal udah berkali-kali bos sih terbawa suasana saking sadisnya ya. Terus nanti mbaknya di anu enggak dia? Iya, ditanyain aja Instagramnya punya toh mbak ya? Iya, ya, nah habis satu tanyain om. Agak kenceng dikit mbak. Nanti di hashtag. Iya, hashtag. Mbaknya yang satu ini apa namanya? Nama Instagram aku. Iya. Rishya. Oke, kalau mbaknya? Nama Instagramnya Yosia VRS. Di eja apa tuh mbak? Yosia Fikris. Oh gitu. Kalau mbaknya ini? Kalau saya nama Instagramnya ini Manda. Oke. Oke mbaknya? Kalau Instagram aku dia titik ayu unya 2 ya. Unya 2. Oh. Kalau unya 3? Ya, gitu. Oke, terima kasih mbak. Di sini selain di sini tempatnya waktu yang mana ya? Ini, sini. Bayar. Enggak, masuk karena ada kayak baju-baju bekas berdarah gitu. Oh, yang asli ya baju asli ya. Sama apa replika-replika patung gitu. Oke. Okay. Eh, kesana. Sip. Oke, okay. Makasih. Aduh, mari. Guide, tolong dibacain itu. Oke, ya bacain ya. Yes, oke, okay, bacain. Silo ya. Ya, kagak bisa ini. Ruang penyiksaan. Siap. Diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara. Ya. Pemeriksaan atau BAB. Oke. Okay. BAB itu BAB. BAB. Para pelaku penyiksaan dan pembunuhan. Siap. Dalam sidang Mahkamah Militer luar biasa. Oke. Seperti itu ya. Kesaksian polisi agen polisi 2 Sukitman yang selamat pada waktu itu. Oke, siap. Seperti itu dan itu tulisannya. Kesannya itu apa ya, bos? Adil kayak ketarik ngalami sendiri loh. Betul. Seperti itu. Memang sadisnya itu. Iki wis tahun piro iki? Gitu. Iya. Saya ngerekam dulu. Wah, sayangnya cahaya kelihatan kagak bisa. Kita jalan, cuman ini masuk ya, oke siap. Yang jelas jangan sampai didudukin lagi ini. Pos komando arah sini biar kelihatan. Nah, pos komando Mas Bro. Nah, jadi siap itu. Ini pos komando untuk sirkulasi perintah nang kene. Bukan sirkulasi udara. Bukan sirkulasi perintah. Dan di belakang dari room apa sih pos komando itu. Ruang pembantaian, Pak. Oke, siap. Tolong dibaca yang bawahnya itu aja. Command post. On October 1st. Yes. In 1965. Okay. This house. Yes. Was used as okay. The commando post. Okay. By yes. The K-13 PKI. Okay. Rebel to kidnap the revolutionary heroes. Okay. Artinya apa? Untuk kalian semua, you understand? Nah. Mungkin yang luar-luar kemarin-kemarin kan
dia tahu bahasanya gitu Mas Bro, ya kan. Jadi kita enggak fokus ke bahasa Indonesia karena yang komen juga kan banyak dari luar juga toh. Jadi coba tadi dibacakan sama Mas Bro. Nanti kita akan kasih translate. Oke, yuk masuk. Nah, kita masuk ke sini dulu. Amin. Nah, ya Pak. Jadi, nah, guys. Oke. Okay. Bisa diputar ke depan kameranya, Bos. Saya mau nunjukin ini. Oke. Okay. Ya. Guys. Kamera putar. Kagak bisa, cuman di foto doang. Jadi, yang ada stikernya itu ini barang asli. Oke. Okay. Asli dari sono dan posisinya memang di sini. Makanya ada tulisan dilarang memindahkan atau menduduki benda koleksi. Betul. Karena dengan memindah itu berarti ya merubah sejarah, Pak. Betul. Nah, ini benar. Nah, itu tadi benar ada tulisannya dilarang menduduki, itu benar. Tadi kita duduk enggak ada tulisannya. Tadi ya mohon maaf, sempat kita les tadi, bukan les ya, kita sempat ngambil gambar karena tegur. Tapi bukan salah kita juga karena enggak ada tulisannya. Nah, di sini baru ada tulisannya dilarang duduk, dilarang memindahkan. Kalau yang tadi hanya sekedar dilarang memindahkan saja. Ya, Mas Bro ya. Dan ini Mas Bro tolong dibaca juga, Mas Bro. The collection or the historical. Jadi ada beberapa barang yang asli. Itu tadi kirinya barang-barang yang asli itu ada stikernya. Oke, siap. Bukan tambahan. Oke, termasuk mesin jahit ini ya. Mesin jahit ini. Jadi almari asli. Oke. Jadi this collection are okay. The historical proof of the incident before and after the September 30 movement atau G30S PKI. Okay. Consist of antara lain. Yes. Meja kursi, chair, paper, cupboard, bed, sewing machine, pop-up, buffet, bambu, cot. Oke, okay, replika? Replikanya lantern, lantern, tempayan, tempayan, wall lamp, wall lamp, wall lamp itu lampu tembok. Oke. Okay. Dan bambu. Bambu good. Alright. Bukan piring bambu. Bukan piring bambu. Bukan. Okay. Suling bambu. Suling bambu guys. Oke. Okay. Ini jadi bos Maduro malah. Nah ini lampu, ini lampu replika. Jadi untuk kalian semua biar tahu inilah suasana dari tempat-tempat yang dulu kala asli nih, asli. Asli lagi guys, ngono dilungguhi bener. Ini baru bener iki, mau keliru kabeh, enggak ada tempat, enggak ada tulisannya, dan juga meja. Bukan untuk diduduki. Jadi di sini semua yang ada tulisannya itu baru bener tadi. Dikira kita semua yang di sana enggak ada tulisan. Tadi itu ada. Ada. Cuma dilakban ireng akhirnya kelihatan kaketok naik larangan seperti itu guys gitu bos. Dan itu juga tempat tidur. Nah itu tempat tidur itu. Oke, yuk kita lanjut lagi moving biar kalian tidak kepo dengan suasana di tempat sini. Rapat untuk PKI mengatur siasat Syam Kamaruzaman Pono dan Waluyo. Yes. Oke, yo. Latihan lubang buaya. Padahal dulu sih sama-sama lo, Bos. Jadi yo kan, no latihan yo. Kan tetap nang daerah ini lo, latihan ini ya kan? Yes. So, latihan ini sih apa. Jenazah para perwira angkatan darat dimasukkan ke dalam sumur maut. Nah, iki lho akhire. Awale kok ngene. Iya. Jadi antar rumah ke rumah yang lain itu atuh. Pengamanan lau Lanuma Halim Perdana Kesuma. Gil. Sawat. Pengangkatan jenazah dari sumur maut. Oh, diangkat. Diangkat iki mau lho. Yo bosok, Pak.
upacara pemberangkatan jenazah ke tempat Kalibata, Jakarta. Tengi kok melaku? Jangan melaku tengi ya. Selamatkan diri, cuman saya nih mati. Anake meninggal ditembak. Pak Nasution kena kaki, kalau tidak salah kena kaki. Tapi yang namanya Ade Irma Nasution nyelamat lo bapak E, dia yang kena tembak. Iku adik bapak E, bujui. Ya, iya bujui. Penculikan Mayor Jenderal MT Harjono diculik. Harjono. Suprapto diculik mana? Jadi posisi dari mereka waktu diculik itu tidak siap semua, Pak. Cidoro. Penculikan Letnan Jenderal Ahmad Jani. Nah, tembak tokoh Buri. Jadi mereka tidak siap seragam lengkap. Bisa ono nih. Oke. Penculikan Mayor Jenderal S. Parma. Ini di Parma. Siap. Brigadir Jenderal Sutoyo. Kasiap iki. Jadi amatel. Yo, kasiap. Penculikan Brigadir Jenderal SDI Panjaitan. Kudune siap tapi mati. Letnan CZI PA Tendea. Iki kudune cetak marjine selambine. Iki dhewe posisi nang iki nang omahe iki. Jadi dia jaga. Bukan jaga, jadi dia tinggal di Nasution. Tertembaknya Ajun Inspektur Polisi tingkat IKS Tubun. Ini tertembaknya Adik Irma Suryani Nasution. Dimohon tidak memegang kaca, Kak, nyekel kaca lu. Berarti tertembak ning omah. Iya. Makanya itu sing masih melarikan diri. Sing lanang. Penculikan Mayor Jenderal MT Harjono diculik. Harjono Suprapto diculik mana? Jadi posisi dari mereka waktu diculik itu tidak siap semua, Pak. Cidoro. Penculikan Letnan Jenderal Ahmad Jani. Nah, tembak tokoh Buri. Jadi mereka tidak siap seragam lengkap. Bisa ono nih. Nah, ini terakhir kita di Monumen G30 SPKI. Ini kita menunggu Mas Bro Salin masih baca-baca, guys. Jadi tadi sempat kita lihat keliling mulai dari bawah sampai ke atas. Nah, inilah Mas Bro. Ayo Mas Bro, sini Mas Bro. Ini pada waktu pemakaman hadir satu bojone Pak Panjaitan. Gitu. Okay. Terus iki Butin. Ini di nomor loro. Nomor 2. Tak kelihatan. Pak. Iki Pak Harto. Pak Harto. Pak Harto. Terus juga iki Ibu Suprapto. 4 S Parman, iki Haryono. Okay. Jadi ini suaminya yang terbunuh akibat G30 SPKI. Oke, okay, siap. Jadi seperti itu. Kita ke sini, Mas Bro. Kita terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan sebagian dari diorama peristiwa biasa ya, yang dilakukan oleh PKI. Jangan biarkan peristiwa semacam itu terulang kembali. Cukup sudah tetes darah dan air mata membasahi bumi pertiwi. Untuk itu pelihara dan tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat jalan dan merdeka. Oke, cukup sekian dari kita berdua ya. Kau ya? Kau salut. Nah, lanjut aja lah. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa untuk tonton terus YouTube saya Samsen dan kontennya Erwin. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan bunyikan loncengnya. Tintung. Oke, saya Samsen undur diri dan Bro Sawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan masih ada beberapa waktu, yes, beberapa hari di Jakarta ya. Ya. Kita coba cari tempat lagi. Oke, tunggu siap. Tunggu aja kepuin naik. Oke, bye-bye.
foto mozaik itu apa, potongan-potongan foto nomor satu. Kita lihat nomor satu itu tuh pojok-pojok rekor Ali Sahid itu pada waktu itu hakim ketua waktu di mah minum. Jadi waktu sidang yang memimpin Bapak Ali Sahid pada waktu proses peradilan Subandrio. Jadi ini ya nomor satu ya. Oke. Terus nomor dua Nyono bin Sastrobejo, sekretarisnya gitu Kepala SPKI. Nomor terus Syam Kamal Usaman. Aku ning kene ya. Jenengku ning kene aku. Hei, aku ning kene Sam ning kene. Sam. Berarti intelijen sampean. Oke, siap. Nomor khusus PKI. Yes, padahal aku wong PKI lah. Subandrio, Wakil Perdana Menteri. Menteri Luar Negeri. Subandrio nomor apa? Menteri Luar Negeri diadili, Pak. Diadili ya. Waduh. Berarti dia masih Ibu Kopeng. Iya. Oh. Umar Dhani jelas. Ya ikut Umar Dhani. Ikut ya. Mayor Udara Suyono. Oh, pulang kampung Mas Yono. Tapi dia memimpin perang. Mas Yono memimpin perang. Ini pemimpin perang, Pak. Nomor tujuh itu Sudirman. Anggota, dari bagaimana kru ini? Ngekrut karyawan. Training 3 bulan, Pak. Oke, okay. Gila, tak training dulu. Suparjo, Panglima Komando. Nomor 10. Meru, Wais. Kalau jabatan masih Meru, Wais, ya, Pak. Wais, Pak. Giyati. Yang menembak Ayah Ninti, Giyati. Itu 9. Dulu, wongi. Cek kita dompet lagi ngomong itu. Wirio Martono. Oh, 10. Kecamatan kae. Kubiru juga. Pokoke sing nggih kecamatan niku wong sadis. Untung jelas. Iya. Itu jelas. 11. Suryati. Itu sing nang ruang pembantaian cewek ijen mau lewat jalan sendirian. Nomor 12 itu ya. Yo. Oke. Terus ini kita ke sini. Foto pengangkatan jenazah. Nomor 1. Oh, nah itu. Tuh. Sersan Saparimin. Mengangkat jenazah itu ya. Oh, nomor 1. Oke, nomor 2 itu. Yo. Terus nomor 2 S. Maman Karo Jenderal Majen TNI S. Maman dan Majen R. Suprapto. Wah. Oke. Wah, enggak langsung. Wes, nomor 3 dipeti iku. Jenazah S. Parman nomor 3. Oh, Pak Parman. Oh, Pak Parman. Jadi ini dua diangkat ke depan peti. Iku tempat tempat bisa, wes. Penjahitan. Itu Pak Harto, Pak. Hah? Kamu di Pak Harto. Pak Harto. Pak Harto ini melo ae Pak Harto. Wes, segera cepat. Oke. Korban keganasan pemberontakan PKI Madiun. Yo. Berarti tahun ini Madiun bareng PKI. Suro itu. Ono. Musuh. Yo. Era. Jawori bro. Apa ini? Bekas Hotel Merdeka Pekalongan. Pekalongan aja kena, Pak. Sayangnya gak ada dibaca gitu. Iya. Alun-alun Kota Tegal sekarang. Peristiwa 3 daerah. Sesudah konflik bawah tanah muncul seperti api. Tutup lawa, Pak. Ya. Angkatan Pemuda Indonesia Api. Okay. Bukan audisi pelawak TPI Indonesia. Bukan. Angkatan Muda Republik Indonesia AMRI.
Oke, okay, siap. Mereka berusaha memberontak. Oke, okay. Aman. Saksi bisu. Jabatan Malang. Enggak. Jabatan Malang. Langsung aja. Yang kedua, aksi teror gerombolan G Mamat. G Mamat. Wow, juga. Aksi teror gerombolan C Mamat. 9 Desember 45. C Mamat tokoh komunis 1926 yang terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia KNI serang menuduh pemerintah. Ya, serang menuduh saya sedang. Udah. Memang serang. Terpilih Ketua PNI Kulit, maksudnya daerah Serang Banten. Oh, Serang Banten. Menuduh pemerintah RI di Banten sebagai kelambutan pemerintah kolonial rakyat dihasut untuk tidak mempercayai pejabat pemerintah. Pada tanggal 17 Oktober, Pak Dimaknya membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Serang dan merebut pemerintahan Kesidenan Banten. Selanjutnya ia menyusun pemerintahan model Soviet. Oke, siap. Oke. Oke, lanjut biar kita gak lama-lama di sini. Aksi kekerasan pasukan ubel-ubel di Sepatan, Tangerang. Oke, guys. Ini aksi kekerasannya, guys. Atau kar berantem. Gokil. Desa, suasana desa Sepatan saat sekarang. Ini sekarang tahun biru ini. Yes. Oke. Kudune diane ya, di update ya. Tahun ini ya. Foto. Jadi zaman itu pemberontakan PKI di Cirebon. Nah, di Cirebon. Iya. Yeah. Dia di update untuk ya foto. Foto itu sekarang kok ini. Jadi jadi update status, Pak. Ah, iya, tadi bukan di YouTube aja yang update status atau WA ya. Kayak ini tadi tulisannya desa Sepatan. Lah, wongin dulu ya. Coba nolur. Nomor 5 sosial di Langkat Aceh. Revolusi di Langkat. Revolusi. Oh. Atau karpoler wa, atau kar berantem. Ajelin luar eh. Nah, di pemogokan buruh Serbupri di Delanggu. Nah, ini Delanggu lah gue iki. Merdeka. Lembut. Lebut Mojosari ya? Iya, Delanggu. Oh, Delanggu, Mojosari. Iya, Cak. Ya, oke, siap. Oke, kita lanjut lagi biar enggak panjang kali lebar. Pengadawan tadi. Pengadawan. Penangkapan. Gunung Liman. Ponorogo, Pak. Ponorogo. Oke, ini serangan gerombolan PKI ke asrama polisi di Tanjung Priok. Wow, sadis guys, Tanjung Priok. Mbak kereta. Peristiwa Tanjung Morawa. Mana? Morawa itu mana? Sumatera Timur. Sumatera Timur. Oke, kita naik ke Kidau. Exit. Wow. Ternyata seperti ini guys. Jadi gak sia-sia kita jauh-jauh Surabaya, Jakarta, Jakarta, Surabaya, langsung naik. Nah, awas jatuh. Nah ini lo, harus wawancara ini. Seperti ini kan, ini baju-bajunya dulu. Ini bendera PKI, Pak. Ini merah putih hijau. Bendera pasukan gerilyawannya. Nama Cerawa. Iki loh, bendera itu. Merah putih hijau ya. Ini dari Cerawa. Ayo, lanjut. Lahirnya NKT BP PKI. Hidup Kongres Nasional. Lainnya meeting. MKT BP. Oh, MKT BP. Metode kombinasi 3 bentuk perjuangan. Oke, seperti itu. Yuk, lanjut lagi. Sudah. DNA diadili. Nah, itu.
Diadili kan. Yuk lanjut. Kampanye jika ya PKI. Ono kampanye berarti. Biyen wis ono kampanye wis. Ya apa ya kampanye wis. Demo. Iku yo para debengali. Yes. Terhadap Abri lagi. Rongan. Kampanye mendiskreditkan Abri sudah dilakukan PKI sejak masa perang tahun 1945. Ki pistol lagi. Tenang ini kali sih. Kali lebar pengadawan surat. Wah, dewe iki kuwi kapan? Gak apa-apa, seperti dibaca. Kan jatah gitu. Nah, kabare ben eto. Maksudnya. Nah, kok gambarnya enggak terlalu jelas, guys. Iya. Maksudnya kameranya jelas. Kok kan kayak gitu, ya? Nah, pemberontakan PKI di Madiun. Nah, ini pemberontakan PKI di Madiun seperti itu. Nah, ini Madiun. Gila, oke, yuk lanjut, take it down. Pembunuhan di Kawedanan, Ngawen, Buluro, Buluro. Buluro. Nah, ini. Oh, pembantaian. Mesok. Yo, ada cewek juga itu. Jadi di pantai kabe toh. Dilucuti, Pak. Sakti sewa. Sakti. Nah, di pantai. Di Bu bangunan opo? Oh, iya, ini gareng pembebasan orang gareng. Nah, pembebasan orang gareng. Ini di asli museum apa ini? Ini kan biasa santai ke balik. Apa? Di soko, di penghancuran. Ponorogo wis bajot tok ae, iling-iling bundar. Wis Ponorogo ku. Ran. Oke, take down. Wah. Wah, ayo bos. Pakai temen. Oh, gambar-gambar peta tok. Peta tok. Pembantaian di Dungus. Dungus di Kacong di Dungus sih kasih. Tuh. Ya, Dungus. Dungus. 13. Muso tertembak mati. Muso tertembak mati. Kaiser. Kaiser. Medion, Pak. Oh, Medion tadi. Ya. Wah, pelanggaran tadi gunung ini, guys. Pembunuhan massal di Tirto Mulyo. Wonogiri. Ya, yuk, gas kan. Keburu ditutup. Kita agak dipercepat, guys. Menyalurkan situasi. Hah? Asik. Nah, ini terakhir kita di monumen G30 SPKI. Ini kita menunggu Mas Bro Salin masih baca-baca, guys. Jadi tadi sempat kita lihat keliling mulai dari bawah sampai ke atas. Oke. Nah, inilah Mas Bro. Ayo Mas Bro, sini Mas Bro. Jadi ini pada waktu pemakaman hadir satu bojone Pak Panjaitan. Gitu. Oke. Terus iki Butin. Ini tadi nomor loro. Nomor 2. Oh, tak kelihatan. Oh, Pak. Iki Pak Anto. Pak Anto. Terus nomor 3 iki Ibu Suprato. Empat Esparman, iki Haryono. Okay. Jadi ini suaminya yang terbunuh akibat G30 SPKI. Oke, siap. Jadi seperti itu. Kita ke sini, Mas Bro. Oke, kita terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan sebagian dari diorama peristiwa biasa ya, yang dilakukan oleh PKI. Jangan biarkan peristiwa semacam itu terulang kembali. Cukup sudah tetes darah dan air mata membasahi bumi pertiwi. Untuk itu pelihara dan tingkatkan persatuan dan kesatuan
bangsa. Selamat jalan dan merdeka. Oke, cukup sekian dari kita berdua ya. Gak usah. Aduh, nah selanjutnya aja lah. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Siap. Mohon diceritakan, Mas Bro. Ternyata begitu kita masuk ke Museum Pancasila Sakti ini, kita tahu di Indonesia itu banyak pemberontakan dari G30 SPKI. Menyebar ya berarti ya. Menyebar. Padahal seingatku dulu, pada dahulu kala. Dahulu waktu kita masih sekolah di tahun era 90-an. 90-an, 80-an ya. Ya. Nah, itu setahuku cuma dua. Dua. PKI Jakarta yang besar. Betul. Sama Madiun yang musuh itu. Yes. Ternyata begitu sampai di sini. Yes. Ono sing Sumatera, ono sing Bluro, ono sing Jawa Timur. Jawa Timur pasti yo, ya, kan. Benar. Itu oke. Terus? Ya gak ngira ya, Pak. Ternyata meluas, melebar. Iya. Oke. Jadi kalau tumbuhan itu jadi benalu di situ, Pak. Iya. Tapi memang sih bukan dari segi museumnya, tapi ini perawatannya juga sangat bagus. Pemandangannya juga sekarang sudah modern ya, Mas Bro ya. Dan ya itu tadi, ini saking dong. Saking ngeri nih, saking sadisnya. Yes. Kita kayak ditarik mengalami sendiri. Betul. Jadi seakan-akan gambar tersebut atau suara-suara tadi yang kita kasih tahu itu seakan-akan kebawa ya. Jadi kita kayak ngalami juga. Jadi secara nggak langsung itu kayak ketarik gitu, ketarik. Aura kita masuk ke dalam suasana G30 SPKI seperti itu. Itu sekarang kan sudah ada ornamen dibangun sana sini, kelihatan kelihatan dekat dong. Begitu kita masuk ke museum di awal itu ada ini apa kayak apa jenisku maket lah. Sudah tertata mulai dari A sampai Z ya. Jadi museumnya sangat bagus juga. Sebenarnya kalau kita waktunya tadi enggak terlalu mepet, bisa santai ngambil gambarnya. Berhubung ini batasnya sampai jam 16.00 atau jam 4 sore. Jadi kita keburu-buru. Ambil judul itu. Iya. Jadi enggak bisa menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, enggak bisa. Diorama ini loh. Yes. Apa? Market itu. Enggak. Di situ kan asli waktu masih hutan belantara. Kita bisa lihat antara rumah satu ke rumah yang lain itu jaraknya agak jauh. Sekarang aja sudah dibangun kanan kiri. Cedek ya, dekat ya. Enggak terasa ya. Terasa. Tapi lek mlaku ya pegel loh. Pegel. Sawangane iki ndek kono ya lesoh. Bahasa Inggrisnya lesoh. Oke. Ini berhubung baterai kamera sudah habis. Ini baru kita tutup aja ya, sini ya. Ini jangan lupa untuk tonton terus YouTube saya Samsen dan kontennya Erwin. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan bunyikan loncengnya. Tintung. Oke, saya Samsen undur diri dan berusahawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan masih ada beberapa waktu, beberapa hari di Jakarta ya. Ya. Kita coba cari tempat lagi. Oke, siap. Tunggu aja kepuin naik. Oke, bye-bye.
everybody. Let's dance together. We don't bang, yo. Put a little bit of shit, 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 put a little bit of shit